Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara bayar cicilan Nayeda Veletar terbaru tahun 2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk membayar cicilan Nayeda Veletar terbaru tahun 2023, caranya cukup mudah. Pertama-tama kita langsung aja buka aplikasi Nayeda Veletar-nya. Bukan aplikasi Lazada Pay, tetapi aplikasi Lazadanya. Langsung aja kalian buka. Nah, di sini kalian langsung aja masuk ke menu akun. Di sini di dompet saya biasanya di Lazada Wallet. Nah, di sini ada Lazada Pay, limitnya punya saya 2.500.000 lebih. Nah, kita klik. Nah, di sini saya untuk tagihan bulan sekarang itu tidak ada tagihan, tapi saya akan mencoba membayar tagihan bulan depan. Nah, ini kalian langsung aja klik transaksi belum ditagih. Nah, untuk melakukan pembayaran cicilan Lazada PayLater, kalian langsung aja percepat pelunasan. Nah, di sini kalian amount refund-nya saya tinggal 588.693 rupiah lagi. Nah, saya akan coba cicil aja dengan 100.000 misalnya. Oke, minimalnya itu 10.000 rupiah. Selanjutnya kita pilih continue, konfirmasi. Nah, di sini ada banyak sekali metode pembayaran yang bisa dilakukan. Ada Dana, Lazada Kredit, Bank Transfer, OVO, Value Counter, Debit Instan, Quick BCA, dan lain-lain. Karena saya sudah menyediakan saldo di akun Dana saya, langsung aja kita bayar dengan akun Dana, konfirmasi pesanan. Dan pembayaran pun berhasil. Kita lihat pesanan. Lihat, udah. Kita kembali, lihat beranda. Langsung masuk ke akun. Langsung pilih. Nah, ini lihat limit Lazada Veletar-nya udah bertambah menjadi 2.600.000 yang awalnya 2.500.000 rupiah. Artinya, saya udah berhasil membayar tagihan cicilan Lazada Veletar-nya. Lihat, di sini tinggal 400.000 rupiah lagi. Nah, cukup mudah sekali. Nah, buat kalian yang suka belanja online dan ingin voucher gratis ongkir Lazada ataupun voucher diskon Lazada ataupun voucher cashback Lazada, langsung aja klaim vouchernya di deskripsi video atau di kolom komentar pertama. Oke, itulah dia cara bayar cicilan Lazada PayLater tahun 2023. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.